Nggih. Adat tradisi Temuan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Wonge akeh sing jawab siji ya. Angger loro, Pak. Kula ulangi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illallah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kubu Arahan Lor beserta jajaran aparatnya. Yang saya hormati Bapak Musbika Kecamatan Arahan, baik saking Polsek dan Denramil, juga dari pihak keamanan Bapak Kapolres Indramayu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bil khusus keluarga besar dari kedua mempelai, keluarga besar dari mempelai laki-laki Saudara Wahyu, dan Adida Azizah. Jadi gimana untuk acara Temuan, mau sekarang atau nunggu? Iya. Ini mohon maaf ya Bapak Lope. Pengantin dulu. Tadi kami mendapat konfirmasi bahwasannya dari kedua mempelai sedang memberikan. Iya, untuk kedua mempelai ini sudah siap, tadi katanya belum siap ini. Gimana? Oh sudah siap. Iya. Belum. Pira patang jam maning. Kalau belum siap, nanti diisi satu lagu lagi. Udah siapa? Ini mohon maaf pihak panitia. Acara Temu bisa dimulai atau di cancel terlebih dahulu? Siap. Jadi. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya pada siang yang berbahagia ini, walaupun masih dalam suasana COVID-19, alhamdulillah kita semua masih diberi nikmat sehat sehingga kita semua masih bisa bersilaturahim berkumpul di acara resepsi pernikahannya Saudara Azizah, Saudari Azizah dengan Saudara Wahyu yang telah dilangsungkan akad nikah tahun 2019. Namun karena situasi atau ada keadaan pandemi, jadi pelaksanaan resepsi pada hari ini kelanjutan dari pelaksanaan resepsi tahun 2019. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya juga para pengikutnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang selalu taat dan patuh kepada ajarannya, semoga kelak di benjang yaumil kiamah nanti mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, keluarga besar dari kedua mempelai yang saya banggakan, juga bil khusus pada Bapak Tuan Rumah, saudara kita yaitu Bapak Warsadi, juga Ibu Dasri sekeluarga, juga kepada hadirin sekalian, karena ini adalah merupakan acara adat tradisi Desa Arahan Lor khususnya juga Arahan Kidul dan sekitarnya, bahwa acara kedua mempelai ini setelah akad nikah diadakan acara temuan atau sembah pengantin. Oleh karena itu kami beritahukan kepada keluarga besar dari kedua mempelai, juga kepada tetangga, sahabat-sahabat semuanya, kepada panitia, segenap panitia, silakan untuk bersiap-siap untuk melaksanakan acara Temuan. Dan sesuai dari instruksi dari panitia penyelenggara,
bahwa untuk jalannya acara temuan ini akan dimulai dari keluarga perempuan dulu. Jadi silakan keluarga perempuan ataupun dari baris mempelai perempuan ya di depan nanti disambung oleh pihak laki-laki atau bapak-bapak. Sekali lagi tahukan kepada semua hadirin atau bapak-bapak tamu undangan sekalian, panitia, silakan untuk melaksanakan acara temuan dulu. Biar jumlahi, ya. Untuk baik, mempersingkat waktu, mari kita sama-sama untuk melaksanakan acara adat tradisional. Bismillahirrahmanirrahim, inggih amit pangapunten sanak-sanak wedra kaula sedaya. Nem sepuh jaler kalan bawa istri. Kula kenayangan depan duta wirana. Yang duta wakil wirana pengucap. Kula kenaya wakil pengucapnya Bapak Warsadi kalian Ibu Dasri. Bapak Warsadi kalian Ibu Dasri gak ada putri namun ingkang nami Senok Azizah. Namun ingkang putri sebagai kesandung teng nayo-nayo Padang. Yang awan tuntut sedina yang begitu tuk sewengi orang gelem mak orang gelem turu. Sababan ingkang ingkang putri ingkang kengeng cobaan boten tega. Boten tega ini pun sang bapak medal saking ria turuti jejak langkai pun ingkang suku. Yang ngalor tuduh ngalore, ngidul tuduh ngidule, ngetan tuduh ngetane, ngulon tuduh ngulone, ngilari wisat mana boten kepanggi. Berhubung ilat ora bebalung lambe ora wongkon. Kados Bapak Warsadi ngedalakan bahasa sejuang-juang. Esnok Azizah. Siraga gaya waras waras walau ya jatit jadi temulia gede kelau lawan badai kejajar pasang pesat jaleng yai murbaing jagat waras kai mau malah nganggene raja pengangge mahku ketabung balak kebentem dondote bang bintu laji krisi sembaka tua sang putri nganggere raja pengangge kelambine kunang-kunang sebon tapi sembagi selendangnya cinder ketinggalipun sang putra kalian sang putri kaya dene pala cute yen pala namilipun wawan cute asem banget ku mecer ningalipun sang putra kalian sang putri. Kalian sang putri berada melebat datang ke pohon kemongkur namun ngulat kanan kiri yang ngulat namilipun dedeleng kanan tangan kiri kiwe ngulat ing penawat wetan wonten teja mancur kade andaru sadipun cahanya pun watu kayu ilah cahanya pun kuda emas kutane kuda emas segarana segara madu manuke manuke pudang kalah sintan ingkang winungan kejaba Batara Surya malah ngandika Batara Surya ikat cungwa noja sapa-sapa kang bisa bedah kutak mas pasti kedodokan arta kalian arti di pengajian ngulat ing penawat kidul wonten tajam mancur kadea kunang kunang sekebon sahanipun cahanipun wadu kayo ilah cahanipun kuta selaka kudane kuta selaka segana segara patih manuke manuk kuntul kalah sintan ingkang winungan kejaba Batara Sambu malah ngandika Batara Sambu aja sapa-sapa kang bisa bedah kota selaka pasti kedodokan Lisa kalian gendis di pengantian ngulat ing penawat kulon wonten teja mancur ka dia cakra gilingan sahalipun cahalipun watu kayu ilah cahalipun kota tembaga kudane kota tembaga segarane segara lumanuke manuk boncor pedung kala sinten ikang winungan kejaba Batara Kamajaya malah ketika Batara Kamajaya ikacung hanoja sapa-sapa kang bisa bedah kuda tembaga pasti cukup sandang kelawan pangan. Di pengantin ulat ing penawat telur, wonten teja mancur ke dia bulan tanggalipun 14. Cahanipun watu kayu ilah cahanipun kuta wesi. Kutane kuta wesi segarane segara getih manuke manuk dangdang. Kala sintan ingkang winunggon ke jawa Batara Brahma. Malang ketika Batara Brahma kacung wanoja, sapa-sapa kang bisa bedah wesi pasti kedodokan rasa kalian sari. Di pengantin barekan dur saking ayunan, bapak-bapak, ibu-ibu serta para tamu dengan sedaya tanpa nanas sembari pun nyepangatan kaki pengen awit dinten semeniko. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberkahi kula sedaya dan moga-moga akan dua mempelai saudari Azizah kalian Wahyu dan keluarga yang sakinah mawat warohma amin ya robbal amin. Mana peribahasane ajane gin perempatan ajane gin kelas sarbantala ajane gin urukang agung sekar kentir yang kentar kegawan yang angin kentir kegawan yang banyu budak berluar. Alhamdulillah. Lagunya apa cek? Biasa.
lagu wajib dua lor. Apa? Penganten. Oh, penganten baru. Ya. Ayo. Disambung karo lagu sekin lah sing enak. Mancing asing majahan metune mong didedel. Iya. Ayo. Mangga baris wadon dingin. Siap. Penganten baru mangga. Ayo, der. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu mangga. Sedaya mawon mangga diatur.
atas sumbangsih dan doanya dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Pak Lebe. Terima kasih kepada Bapak Lebe yang sudah memandu acara Temo sesuai dengan adat tradisi yang ada di Desa Arahan Lor. Harapan kami semoga terselenggaranya acara Temo tadi insya Allah tentunya suasana harmonis. Amin. Akan tercipta, khususnya keluarga besar Bapak Warsadi, Ibu Dasri, dan umumnya masyarakat Desa Arahan Lor ya, Wagenggong yang hari ini berkumpul. Betul. Tentunya selain memberikan doa dan restu, juga memberi doa terindah buat kedua mempelai.